AS dihebohkan, Rusia ingin pasok gratis jet tempur Su-35 ke Indonesia. Ini akhirnya. Hello guys, assalamualaikum and welcome back to my YouTube channel, channel Pemersatu Bangsa Anda. Seperti biasa guys, sebelum aku mulakan reaction video, aku akan sentiasa mendoakan pada semua yang sedang menonton, semoga kalian semua berada dalam keadaan sihat, dipermudahkan segala urusan, dimurahkan rezeki dan banyak kau umum guys. Amin ya rabbal alamin. Okay guys, pada video kali ini aku akan membuat reaction untuk video yang bertajuk AS dihebohkan, Rusia ingin pasok gratis jet tempur Su-35 ke Indonesia. Ini akhirnya. Jadi tanpa membuang masa, ayo sama-sama kita saksikan video reaction. Okay guys, sebelum aku mulakan reaction video, video ini adalah daripada YouTube channel Update Pertahanan. Jadi pada kalian semua, jangan lupa untuk support channel ini dengan cara like, komen, share dan subscribe channel ini guys, kerana channel ini terdapat pelbagai video-video yang sangat menarik. Jadi kita mulakan dengan kira 3, 2 dan 1. Harap-harap info ni benar guys. Kalau Indonesia berjaya mendapatkan jet tempur Su-35, mantap. Tapi ada banyak halangan yang lebih-lebih lagi daripada Amerika Syarikat. Sebelum kita membahas lebih lanjut, kami ingatkan agar penonton setia Update Pertahanan untuk dapat menonton video ini sampai habis, agar dapat memahami isi beritanya. Dilansir dari laman berita zonajakarta.com. Sebelum menjatuhkan pilihan kepada F-15X Amerika Serikat dan Rafale Perancis, Indonesia sudah sejak lama ingin meminang Sukhoi-35 Rusia. Betul. Dah lama tapi tak dapat-dapat. Ada je halangan je. Dikutip Zona Jakarta dari Reuters, jika rencana Indonesia membeli jet tempur Sukhoi-35 berjalan mulus, pembayaran akan dilakukan dengan 50% komoditas macam kopi, karet, minyak sawit arang kelapa, bahan baku kosmetik, APD hingga aluminium. Kemudian 50% lagi dari transaksi pembelian Sukhoi-35 Rusia oleh Indonesia akan dibayar tunai dengan uang, di mana nanti total pembelian mencapai $1,14 miliar. Namun siapa sangka, seperti yang dikutip di salah satu sumber berita yang berjudul, kontraknya sudah dibatalkan, Rusia dilaporkan ingin pasok Indonesia dengan jet tempur Sukhoi-35 gratis. Sayang Amerika Serikat menentang, seperti apa kelanjutan beritanya? Mari kita kupas lebih lanjut. Kenapa Amerika Serikat menentang? Mesti ada tempat begini. Namun, belakangan terungkap, jika ternyata Rusia ogah kabulkan permintaan barter Indonesia. Hal ini seperti dikutip Zona Jakarta dari artikel terbitan Benar News, pada 22 Februari 2022. Pada awal 2000-an, Rusia mulai menjual jet tempur ke Indonesia dan Malaysia, tetapi tidak mampu menumbuhkan pasar tersebut. Memang, mungkin karena takut akan sanksi, dan mungkin karena Moskow menolak perjanjian barter, Indonesia baru-baru ini mengumumkan dua paket senjata baru senilai lebih dari $20 miliar, termasuk impor jet, dari Perancis dan Amerika Serikat, tulis Benar News dalam artikelnya. Jauh sebelum menjatuhkan pilihan ke Rafale Perancis dan F-15X Amerika Serikat, Indonesia dibuat galau dalam rencana pembelian Sukhoi-35 karena di bawah Undang-Undang Katsa. Undang-Undang Katsa yang ditandatangani Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada tahun 2017 lalu membelenggu Indonesia dalam upaya membeli jet tempur Sukhoi-35 Rusia. Menurut Katsa, negara-negara yang terlibat dalam transaksi signifikan dengan Korea Utara, Iran, atau Rusia melalui pembelian peralatan militer dapat ditempatkan di bawah sanksi Amerika Serikat, termasuk jika Indonesia ngeyel beli Sukhoi-35.
Namun saat pengumuman pembatalan pembelian jet tempur Sukhoi-35, TNI Angkatan Udara justru sama sekali tak menyebut Katsa sebagai biang keroknya. Hal ini seperti dikutip zonajakarta.com dari Antara, Indonesia telah secara resmi membatalkan pembelian Sukhoi-35 Rusia. Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal TNI Fajar Prasetyo saat berbincang dengan media massa pada acara press tour dan media gathering di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, Rabu, 22 Desember 2021 mengumumkan kabar buruk tersebut. Terkait dengan rencana pembelian Sukhoi-35, Fajar menyebut hal tersebut akan ditinggalkan. Sukhoi-35 dengan berat hati ya kita harus sudah meninggalkan perencanaan itu karena kan kembali lagi dari awal kita sebutkan bahwa pembangunan kekuatan udara sangat bergantung dari anggaran, jelas Fajar. Dikutip Zona Jakarta dari Shepherd Media, sudah ada 3 negara yang membatalkan akuisisi Sukhoi-35. Selain Indonesia, Aljazair yang pernah dilaporkan akan mengakuisisi Sukhoi-35, tetapi kini batal. Hal ini disusul soal berita negara tersebut berencana untuk meningkatkan Sukhoi 30MK dengan teknologi Sukhoi 35 sambil menunggu untuk mendapatkan Sukhoi 57 yang lebih canggih. Tak hanya itu, Angkatan Udara Mesir yang dikabarkan menjadi pelanggan pertama Sukhoi 35 di Timur Tengah pun diduga batal. Selain sanksi Katsa yang diduga jadi penyebab, negara itu juga khawatir mengenai kemampuan radar Irbis Sukhoi 35. Dikutip Zona Jakarta dari Safun Masanaistoko, Katsa rupanya bukan penyebab utama ketiga negara itu batal membeli Sukhoi 35 Rusia. Rusia disebut bermasalah dengan pesanan jet tempur Sukhoi 35 yang telah berulang kali dibatalkan. Menurut berbagai tuduhan, Aljazair, Mesir dan Indonesia menarik diri dari perjanjian Sukhoi 35 satu persatu. Berita tersebut, yang pertama kali diterbitkan di blog pertahanan dan dikaitkan dengan sebuah sumber, menuduh bahwa pemerintah Aljazair, Mesir dan Indonesia telah membatalkan pembelian Sukhoi 35 karena ancaman sanksi Katsa dari Amerika Serikat. Dilaporkan juga bahwa Rusia menginginkan waktu tambahan dari calon pelanggan Sukhoi 35 untuk menyelesaikan masalah teknis dan politik. Disebutkan juga bahwa ada masalah dalam pasokan suku cadang penting Amerika Serikat, Eropa, dan Israel yang digunakan dalam pesawat tersebut. Sebagai contoh, tercatat bahwa beberapa negara telah membatalkan pesanan Sukhoi 35 mereka karena pasokan suku cadang untuk radar AESA. Terbaru, dikutip Zona Jakarta dari Yonhap News Agency, Rusia disebut ingin pasok Indonesia dengan Sukhoi 35 secara gratis. Dilaporkan bahwa Rusia juga mempertimbangkan rencana untuk memasok Indonesia dengan pesawat tempur Sukhoi 35 secara gratis, meskipun ada tentangan keras dari Amerika Serikat, tulis Yana dalam artikelnya terbitan 12 Februari 2022 lalu. Insya Allah, semoga menjadi kenyataan. Oke guys, itulah dia AS dihebohkan Rusia ingin pasok gratis jet tempur Su-35 ke Indonesia. Ini akhirnya. Dah lama dah Republik Indonesia berharap untuk mempunyai jet tempur Su-35 buatan Rusia. Tapi tidak berjaya guys kerana ada beberapa halangan. Lebih-lebih lagi halangan daripada Amerika Syarikat. Mungkin Amerika Syarikat ni cemburu guys. Kerana mereka tahu kemampuan TNI macam mana sebab mereka pun tentera Amerika pun sudah ke Republik Indonesia dan berlatih bersama dengan TNI dan mereka tahu kemampuan TNI macam mana guys dan disebabkan itulah mereka menyukarkan urusan Indonesia untuk memperolehi jet tempur Su-35 daripada Rusia guys dan bukan Indonesia je ada beberapa negara lain pun terpaksa membatalkan urusan mereka untuk membeli jet tempur Su-35 daripada Rusia guys. Ini semua adalah kerana Amerika Syarikat. Tapi tidak apa, setahu aku Indonesia telah pun membeli beberapa jet tempur yang agak hebat daripada beberapa buah negara dan ini juga akan membantu untuk menguatkan sistem pertahanan negara mereka guys. Tapi apa-apa pun aku mendoakan agar satu hari nanti insyaAllah Indonesia akan tetap berjaya untuk memperolehi jet tempur Su-35 yang mereka inginkan guys. Okay guys, aku rasa sampai di sini saja video aku kali ini. Semoga kita jumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum. Bye-bye. So please sabar kabar sabar kabar sabar kabar whatever.